ni, tak kira lah apa jua perusahaan yang kecil-kecilan yang anda lakukan, tak kira lah buat kek ke ataupun buat kraft tangan ke, jual tudung sekalipun, pastikan kita menggunakan laluan yang betul lah. Daftarkan syarikat anda. Jual dalam talian pun sama. Penting. Dan bila dah daftar dengan SSM, nanti tiba masa tak lama lagi anda akan dibanci. Ini yang kita nak cerita ni sekarang. Ini penting. Bancian ni penting kerana membantu ataupun boleh membantu pihak tertentu dalam membantu pertumbuhan ekonomi kita juga. Yeah. Jadi ini akan kita bincangkan pada pagi ini, bancian ekonomi ataupun banci ekonomi, bersama tetamu kita, Hezri. Ya, yeah, kita bersama dengan Puan Zarinah Mari yang merupakan pengarah bahagian perangkaan pertanian dan alam sekitar dari Jabatan Perangkaan Malaysia. Assalamualaikum, Puan. Assalamualaikum. Apa khabar, Puan? Pengabar baik. Okey, alhamdulillah. Okey. Gambaran ringkas tentang banci ekonomi ni. Adakah ia meliputi semua di Malaysia ataupun ada kelompok tertentu sahaja yang akan melalui proses ni? Terima kasih. Sebenarnya banci ekonomi ini adalah satu bancian yang kita lakukan untuk mengumpul maklumat lengkap berkaitan dengan struktur, profil, aktiviti ekonomi yang ada di Malaysia serta juga aktiviti-aktiviti perniagaan yang terdapat di Malaysia. Jadi amalan ini sebenarnya kita laksanakan setiap 5 tahun lah. Setiap 5 tahun. Dan ia adalah selaras dengan saranan United Nations Statistics Division, UNSD. Jadi kita menurutlah negara maju juga negara maju juga melaksanakan banci inilah seperti macam Amerika Syarikat, Britain dan juga Jepun. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Maknanya kali terakhir adalah pada tahun Kalau di Malaysia kita telah buat 3 kali. Iaitu yang pertama pada tahun 2001. Diikuti dengan 2006 dan juga 2011. Yang terakhir 2011 lah yang ketiga. Jadi sekarang ni kita akan buat untuk kali yang keempat, 2016. Baik. Dan bagi sektor yang terlibat, sektor apa? Mungkin boleh buat kongsikan. Untuk tahun juga 2016 ini, kita liputi adalah sektor perkhidmatan. Tapi tidak termasuk perdagangan edaran lah kerana kita telah buat tahun lepas untuk perdagangan edaran ini. Lepas itu kita juga liputi pembinaan, sektor pembuatan, sektor pertanian dan juga perlombongan dan pengwarian. Jadi boleh katakan hampir semua kita cover. Maknanya bukan semua sektor, maknanya bukan semua peniaga atau usahawan akan melalui proses untuk tahun ini. Mengikut sektor masing-masing ke macam mana? Dengan edaran tu kita telah buat pada tahun lepas. Jadi sebab dia skala besar lah. Jadi itu sebab kalau untuk tahun ini kita liputi hanya dalam 700,000 syarikat. Yang atau perniagaan atau perniagaan yang berdaftar dengan agensi kawal selia, iaitu yang berdaftar dengan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia, yang berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan PBT, dan juga dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Dan juga pada bandar profesional lain pun kita liputilah untuk banci kali ini. Puan, mungkin ramai yang belum pasti ataupun tahu tentang bancian ni, tapi tak pasti keperluan ataupun kepentingan bancian ni sendiri. Jadi seperti mana Puan nyatakan tadi pada awal tadi, pentingnya untuk mendapatkan maklumat yang komprehensif berkaitan struktur dan aktiviti ekonomi di Malaysia. Dan kalau selain daripada itu, apa lain pentingnya untuk pihak Puan membuat bancian ni sendiri? Jadi banci ini, Jabatan Perangkaan kalau laksanakan banci ini, kita berdasarkan kepada Akta Perangkaan 1965 lah, Disemak 1989. Jadi di bawah akta itu memang jelas ada dinyatakan di bawah Seksyen 5 bahawa kita memang mana-mana syarikat pertubuhan yang beroperasi di Malaysia kena memberikan maklumat yang diperlukan bila kita menghantar surat selidik tadi kepada Jabatan Perangkaan Malaysia. Jadi memang di bawah akta tu memang adalah. Jadi ini banci 5 tahun. Ada juga yang kita buat penyiasatan ataupun survey pun kita buat juga. Tapi ini banci. Jadi maklumat, kembali kepada maklumat tadi, bahawa selain daripada yang komprehensif, sebab dia komprehensif meliputi semua, maka dia menjadi input kepada pihak pengubah dasar. Dan juga untuk mengubah dasar. Di samping macam kalau kita akan gunakan, pihak-pihak berkepentingan akan gunakan untuk menilai program yang telah mereka buat. Jadi untuk menjadi input kepada Rancangan Malaysia ke 11 yang lalu untuk menilai program transformasi ekonomi. Dan juga yang paling penting kat sini juga adalah untuk pelan induk perusahaan kecil dan sederhana. PKS memang mereka menggunakan data ini. Maknanya data-data ini apabila diminta, kena bagilah.
Okey, jadi kita menghantar surat asli didik sebenarnya kita menghantar surat asli didik itu kepada syarikat tadi yang kita dah senaraikan tadi. Jadi mereka dikehendaki mengisi dengan lengkap. Kena bagi tahu. Maknanya mengisi, kita ada sediakan. Okey, maknanya kena jawablah. Kena jawab. Maknanya tak boleh saya tak nak yang ni tak nak jawab ni. Ini gaji-gaji pekerja saya ni saya tak nak bagi tahu. Tak boleh. Tak boleh. Jadi kena isilah sebab tadi macam kita kepentingan dia banyak kepentingan dia banyak untuk macam untuk syarikat pun data ini sebenarnya mereka boleh gunakan. Jadi mereka boleh gunakan untuk melihat sendiri pasaran, pelaburan, mereka boleh gunakan untuk melihat prestasi. Jadi secara ringkasnya senang cerita, yang ditanya kena jawab. Tak boleh selindung-selindung mana-mana maklumat Okey, dan memandangkan bancian ini dilakukan 5 tahun sekali. Jadi mungkinlah ada yang tak sempat, maknanya tak pernah melalui sebelum ni, baru buka syarikat tahun ni, tahun lepas kan, 2-3 tahun ni baru buka syarikat. Lepas tu ada pula yang mungkin dah pernah lalui tapi terlupa sebab 5 tahun sekali. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan juga untuk mengingatkan semula apa proses yang akan dilalui dalam bancian ni. Okey, jadi sebenarnya kita telah menghantar telah mulai menghantar borang surat asli didik kepada tadi 700,000. Jadi kita tak boleh hantar sekaligus nanti jam pula dekat Jadi kita menghantar secara berperingkat mulai April 2016 yang lalu dan akan tamat pada sehingga November ini kita akan selesai sehingga kembalikan borang surat asli didik itu. Jadi setelah katalah syarikat terima, maka mereka kena mengisi maklumat tu. Kita sertakan juga dengan panduan. Mengisi. Lepas tu maklumat tu ialah mungkin dikata dia tak ada, tapi sebab dia dah biasa, dia dah tahu, jadi dia kita minta buat anggaran. Dia yang lebih tahu syarikat dia. Jadi dia perlu mengembalikan. Dia bagi tempoh tempoh daripada mereka menerima tu kita bagi sebulan. Untuk diisi dan hantar balik. Jadi sekiranya tak terima, jadi sebenarnya kita ada pejabat perangkaan negeri di setiap negeri, jadi pegawai akan datang. Pegawai akan datang. Datang. Jadi bukan nak buat apa, kita nak tanya sama ada mereka tak terima ke ataupun tak faham nak isi ke. Jadi mungkin ada yang lupa, ada yang sibuk sangat lupa nak isi ke apa. Raya. Sangatlah pegawai tu datang. Datang. Berkunjung. Tapi kita juga ada sediakanlah kalau sebarang pertanyaan, kita sediakan hotline kita lah di setiap pejabat. Jadi bolehlah layari laman portal kami www.statistik.gov.my. Puan, difahamkan juga melalui bancian tu macam-macam maklumat yang dikumpulkan daripada profil syarikat kepada perbelanjaan, pendapatan dan sebagainya, dan difahamkan juga ada penambahbaikan telah dilakukan dan untuk pertama kalinya kali ini beberapa soalan. Jadi bagaimana? Beberapa soalan yang kita masukkan ni kerana ialah mengikut perkembangan jugalah kerana pembuat dasar dia memerlukan maklumat ini di antaranya maklumat yang kita tambah adalah berkaitan dengan pekerja dia punya kelulusan. Jadi kelulusan dia sekarang kita ada berkaitan dengan sijil latihan dan juga vocational. Jadi yang TVET tu. Jadi kita masukkan juga maklumat tu. Kalau dulu kita just tanya dia orang punya kelulusan secara biasa. Tapi kita nak detailkan lagi tahun ni. Manakala beberapa soalan berkaitan dengan kaedah perniagaan mereka melalui dagang, kita perincikan. Kalau dulu soalan dia mudah aja, ya atau tidak. Tapi sekarang kita perincikan lagi. Kerana kita dah ada majlis dagang negara kan. Tapi tak susah kan untuk menjawab? Soalan tu banyak. Tapi kita adakan panduan. Lepas tu boleh telefon lah. Kalau tak jelas juga boleh berhubung dengan pihak jabatan untuk bantuan lah. Okey, kalau tak pulangkan soal selidik tu ataupun yang enggan bekerjasama untuk bancian ni. Apa yang akan dikenakan, Puan? Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, kita melaksanakan ni di bawah Akta Perangkaan 1965, Disemak 1989, ada di bawah section, ada di bawah section lah ya. Di section 4-2 jelas mengatakan kat situ bahawa dia perlu bagi maklumat dan maklumat itu sulit. Jangan risau. Jadi perlu berikan kerjasama pada kami lah. Kami tidak akan sebarkan. Dan sekiranya mereka tak bagi, ada pula di bawah Seksyen 7. Seksyen 7 mengatakan bahawa kalau mereka tak bagi maklumat dengan betul, beri maklumat palsu atau tidak bekerjasama, maka denda adalah. Denda tidak, kalau sabit kesalahan tidak lebih daripada RM500 boleh dikenakan. Jadi jangan main-main ini penting ni. Benda penting ni memang kena buatlah, dan sebab itulah ada akta-akta itu yang memastikan perkara ini dapat dilaksanakan. Dan bagi ini termasuk juga dengan pengusaha mikro
ya, 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 perusahaan mikro. Jadi anda mikro semua yang kecil dan sederhana yang berdaftar, yang berdaftar jual tudung online ni. Jangan terkejut kalau mungkin kalau kali pertama terima borang tu, ya, kalau tak pasti juga hubungi pihak Jabatan Perakan untuk bantuan. Baik, terima kasih puan. Dan juga untuk maklumat untuk sebarang pertanyaan dan pengesahan, anda boleh melayari laman sesawang www.statistics.gov.my. Okey, terima kasih puan Zarina Mari dari Jabatan Perakan Malaysia. Selamat